kita dapat uang buat beli makanan sama susu kering. Ya ampun, syukurlah. Ya udah, ayo kita beli susu kering sama makanan yuk. Capek juga ternyata sampai siang. Wah wah wah, tuh bocah ngemis di wilayah gua lagi. Gak ada minta izin. Woi, kau ngemis di tempatku, bayar. Hah, ngemis? Enggak, Miu gak ngemis, Miu jualan. Bohong, sini kau bocah. Tuh kan, banyak uang kau bocah. Kau pasti habis ngemis, aku tahu. Mana uangnya, sini. Buat aku semua, siapa suruh gak izin di wilayah aku buat ngemis. Miu kan udah bilang, Miu itu gak ngemis, tapi jualan apa? Apa? Suruh ambil uang sendiri? Oke, makasih banyak bocil. Jangan om preman, jangan. Itu uang kami. Kami habis jualan, bukan ngemis. Kembaliin, itu buat susu kering. Kasian. Oh, aku gak peduli. Yang penting uangnya buat aku, jangan. Buat senang-senang. Deh, ambil uang dulu. Oke, makasih banyak ya uangnya. Om jangan, om balikin om, nanti kami gak makan om. Tolong, makasih om. Banyak bocil. Balikin akhirnya om, aku punya uang om, juga. Ya yes, aku musuh. Iya anak cantik, ada butuh apa? Ada minuman, makanan, jajan, ciki-ciki yang mana? Sebenarnya Miu itu mengutang susu buat Karin. Adik Miu ini bisa nggak ya Pak ya? Jangan nangis, ya ampun. Iya boleh lah, kenapa enggak? Udah jangan nangis, jangan nangis. Susu apa? Ih, akhirnya ya ampun. Karin bisa minum cucu. Karin jangan nangis. Iya ini kakak beli susu buat Karin. Batal secepatnya ya Karin dah nangis. Oh iya susu sapi rasa putih. Bukan susu sapi rasa putih, tapi warna putih. Yaudah bentar ya bapak ambilin. Jangan kemana-kemana. Ya ampun, kasihan banget ya anak tadi. Sebenarnya orang tuanya kemana sampai kayak gitu? Bapak sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nanti Miu gak bisa balikinnya. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa dibalikin, yang penting susunya dihabisin ya. Kalau ada apa-apa kesini lagi nggak apa-apa. Aduh, jangan dong Pak. Miu harus wajib balikin kan Miu ngutang. Makasih banyak ya Bapak udah nolongin Miu. Kalau nggak ada Bapak nggak tahu lagi lah, mungkin kami kelaparan. Ya udah Pak, makasih banyak ya Miu, pulang dulu. Oke nak Miu, hati-hati di jalan ya. Iya Bapak, pokoknya Miu janji bakalan balik lagi buat bayar utangnya. Aduh, perut Miu bunyi. Miu lapar banget. Ya gimana ini, gak punya uang. Dia buang makanan. Wah, Miu mau banget. Enak kayaknya. Aduh, hamburgernya udah basi nih, harus dibuang. Bantu aku dulu, kenapa? Oh, aku mau buang ini ya, hamburgernya udah basi. Mau aku buang, nanti ada yang makan pula sakit perut dia. Aku mau buang dulu, nanti aku bantu, oke? Buang sampah, buang sampah. Aduh,
Sayang banget, padahal hamburgernya ini enak banget nih. Buang dulu ah. Selamat tinggal hamburger. Wih, ada makanan dibuang itu. Enak. Mio harus ke sana, harus Mio makan itu. Nggak apa-apa deh, daripada Mio nggak makan. Aduh, ada baci-bacinya ternyata. Nggak apa-apa deh, daripada nggak makan.